Keampuhan JDT diuji dalam 3 tugas besar. Juara bertahan Liga Super 2023, Johor Darul Ta'zim JDT menempuhi satu lagi tempoh yang cukup padat apabila bakal beraksi dalam 3 kejohanan berbeza dalam tempoh yang cukup singkat. Sila langgan saluran ini supaya anda tidak terlepas berita terkini. Semifinalis Piala Malaysia ini bakal melayan kunjungan Perak FC berbekalkan kelebihan jaringan setelah merekodkan kemenangan besar 4-1 di Ipoh tempoh hari. Situasi ini juga membolehkan skuad Harimau Selatan berada pada landasan terbaik untuk mempertahankan kejuaraan yang dimenangi tahun lalu. Setelah itu, JDT akan melayan kunjungan juara K1 Lig Ulsan Hyundai bagi misi besar sebagai akil tunggal Malaysia di pentas Liga Juara-Juara AFC ACL musim ini. Pasukan kendalian Tano Solari tewas dengan keputusan 3-1 di gelanggang lawan dan menjadi misi besar untuk meraih kemenangan di laman sendiri. Skuad Harimau Selatan bakal meneruskan cabaran pada 23 November dengan jarak yang agak lama untuk mempersiapkan pasukan bagi aksi Liga Super berdepan Kelantan United sebelum terbang ke Jepun bagi berhadapan Kawasaki Frontale. Dalam 5 aksi terakhir, JDT hanya tewas satu kali dengan kepulangan beberapa pemain yang mengalami kecederaan sebelum ini menambah sengat pasukan.